Hujan gak nang? Hujan lur, tiba-tiba hujan. Oke ya, mungkin ntar lagi kita mau keliling kampung lihat suasana hujan di siang hari ini. Ini jam 10 tapi udah hujan ya. Dan mudah-mudahan video ini bisa menghibur dan bisa mengobati rasa rindu kampung halaman ya. Ini Mbak Nang mepe jagung gak roleh hujan. Gursak sak pepean nih Mbak Nang. Gursak pepean. Ini lor, ini suasana hujan mendungi gelap gulita lor di kampungku. Buat sahabat desa matur suwun wektune, doa terbaik kagem panjenengan semua. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur dan bisa mengobati rasa rindu kampung halaman ya. Ini kita ke rumah Mbak Endang. Mbak Endang cerita sunduh Lombok nah lor. Alhamdulillah. Saiki piro Mbak En? Saiki piro? Saiki akeh. Akeh. Oh, saiki akeh lur. Teko akeh. Alhamdulillah. Wis oleh sak-sak. Tapi kok mari Mbak En ya? Semoro-moro udan ngeget. Semoro-moro udan ngeget lho. Lah iya. Lah iku ada Rama. Halo, guys. Sana, Mas. Mbak Endang tas paren tabel lagi lur. Terus tiba-tiba hujan. Jadi pulang. Kedalane kan wadah. Nah ini kalau hujan tambah seger Mbak En ya. Alhamdulillah. Sini lop. Ngerti hujan kan gak usah lop. Bari jadi ngonong. Bari. Aku melayu balik hubungan sak. Ya gak mendung gak piye moro-moro marep langsung kok. Tapi kan itu kan maksudnya gak panas. Oh, cuma peteng. No. Buat sahabat desa yang baru aja gabung, salam hormat, salam santun, salam kenal, salam rahayu ya. Dari saya, YouTuber Gunung dari Blitar Selatan. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur dan bisa mengobati rasa rindu kampung halaman ya. Kayak ginilah suasana hujan di kampung kulur. Biar keliling rono. Kok ngenten hujan lah, enggak hujan ya wes. Buat ini ya.
sahabat desa yang sejauh ini udah dukung channel ini. Terima kasih banget, tanpa panjenengan saya ini gak ada apa-apanya dan gak ada artinya ya. Sampai kapanpun saya gak akan pernah merasa besar. Di Desa Kali Tengah, Kecamatan Mahurjo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Itu, hujan lagi lho. Nah ini mulai hujan lagi lho. Karena masih mendung itu kelihatan gelap gulita. Ini masih pagi lho, jam 10 pagi. Alhamdulillah udah diguyur hujan, mudah-mudahan hujan membawa berkah dan barokah. Kalau view keindahan alam luar biasa banget, subhanallah, alhamdulillah di kampungku kayak gini, jiroyo-royo, diapit dengan bukit-bukit ya. Perbukitan, bukan gunung. Jadi jalan-jalan keliling kampung sambil menikmati suasana pedesaan tanpa kebisingan kendaraan. Intine wis ngene iki. Alhamdulillah birobil alamin. Suasana kayak gini. Tanpa settingan. Realita hidup di desa ya. Pokoknya dukung terus channel ini, mudah-mudahan ke depan bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Suasana hujan. Mungkin sering banget saya bikin video suasana hujan. Alhamdulillah sejauh ini udah bisa berkarya 1000 video lebih lor. Sama nincang video-video saya yang lain. Aja lali di komen, di subscribe. Nah itu sebelah sana itu masih petang deket itu udah hujan di sana lor. Di lor kono, lor kono. Di sebelah utara. Itu pepaya sama lihat matang neng wet. Gembele. Jadi neng desa iki leser sayur-sayuran kayak pokak kayak di pinggir jalan raya kayak sopo-sopo ngerai godong telo, godong kates, gedang. Ini di kampungku. Nah ini ada bunga yang paling apa ya, ngarani dibutuhkan untuk nyekar lor, kembang kenanga. Nah, sekarang ini ram ini panen jagung, jadi ngegetnya wong mepe-mepe lor iki mang. Ini jalan kampungku nuai kesana lor.